yang sangat tidak pernah terlupakan oleh saya. Karena ketika terjadi konflik di Maluku dan di sekitarnya oleh bagian keamanan, saya tidak diizinkan untuk tinggal di daratan. Kami memutuskan, maksud saya dengan Panglima dan bagian keamanan lainnya, maka saya tinggal di kapal perang. Bayangkan hampir 2 minggu saya mempergunakan kapal perang itu sebagai tempat tinggal. Ternyata tangganya itu tidak seperti kapal-kapal penumpang atau komersial. Tangganya itu tegak lurus. Jadi bayangkan saya sebagai perempuan, kalau mau naik turun ya saya harus mempergunakan tangga yang tegak lurus itu. Alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan baik. Yang paling utama menurut saya, dalam kehidupan kita, kita harus bisa menyelaraskan kehidupan kita itu. Apa artinya? Jangan kita berpikir terlalu berat. Jadi segala sesuatunya dimanage dengan baik. Hiduplah sesuai dengan apa yang telah kita sangat yakin saya. Allah selalu memberikan takdir, nasib kepada setiap manusia. Maka sebaiknya kita, apalagi generasi muda, itu selalu mesti mempunyai keyakinan dan harus punya harapan. Itu yang harus diutamakan menurut saya. Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ini, pertama-tama kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga berterima kasih kepada para pejuang dan pendiri Republik, serta para pemimpin bangsa dari masa ke masa. Tugas dan kewajiban bangsa Indonesia ke depan, termasuk generasi mudanya, adalah terus membangun negeri ini menuju Indonesia menjadi negara maju di abad 21 yang damai, adil, dan makmur. Insya Allah kita bisa. Meskipun masih banyak pekerjaan rumah kita, utamanya meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi sebagai bangsa kita harus bangga. Karena saat ini Indonesia telah menjadi negara terbesar di Asia Tenggara, termasuk ekonominya, dan juga menjadi anggota G20, 20 negara besar dunia. Oleh karena itu, cita-cita kita untuk menjadi negara yang kuat dan maju di abad ini bukanlah hanya angan-angan kosong. Dewasa ini, negara kita tengah menghadapi ujian sejarah. Kita menghadapi krisis kembar. 1, pandemi corona. 2, krisis ekonomi. Oleh karena itu, kita harus tetap bersatu dan optimis. Karena pada saatnya, percayalah, badai akan berlalu. Yang penting, kita tetap bersatu, pemerintah memimpin, membimbing, dan menolong rakyatnya, sedangkan rakyat mendukung penuh pemerintahnya seraya menjalankan kewajiban-kewajibannya. Dengan pertolongan Tuhan, dengan kerja keras kita, insya Allah masa-masa yang berat ini akan dapat kita lalui. Bicara masalah nasionalisme, rasa kebangsaan, dan patriotisme, rasa kepahlawanan, ini harus dipupuk. Walaupun tidak menghadapi musuh kayak dulu, tapi musuh kita sekarang justru tidak kelihatan. Ya kan? Apa musuh kita sekarang?
kita melawan sekarang kemelaratan, penderitaan, penyakit COVID ini. Mewujudkan cita-cita proklamasi. Menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, tadi, adil dan makmur. Kita sudah punya falsafah negara, Pancasila. Dan Pancasila itu sudah ada kaitan dengan hubungan vertikal dengan horizontal. Di dalam Islam namanya hablum minallah, hablum minannas. Ketuhanan yang maha esa itu hablum minallah. Iya kan? Yang vertikalnya, empat sila yang lain itu adalah hubungan kita ke masyarakat. Komplit. Asal itu saja diimplementasikan yang dengan benar, insya Allah ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Generasi muda, generasi tua, siapa saja, anak-anak, itu mempunyai kesempatan selama mempunyai inovasi, mempunyai kreativitas. Dan itu dasarnya adalah suatu spirit untuk maju, karena setiap masa bangsa ini mempunyai tahap-tahap perjuangan. Pada masa tahun 20-30-an itu masa untuk melakukan identitas kebangsaan. 45 kita berjuang untuk kemerdekaan. Setelah itu kita berjuang untuk kemajuan, kemakmuran bangsa dalam pembangunan. Sekarang ini tantangannya lain lagi. Bagaimana melepaskan bangsa ini daripada COVID-19 yang membahayakan. Jadi semua masa-masa itu masa-masa perjuangan yang berbeda-beda. Dan semuanya harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Tantangan dari generasi yang sekarang, yang memegang tampuk pimpinan bangsa, itu adalah mewariskan bangsa ini dalam keadaan yang lebih baik dari yang sebelumnya kepada generasi penerus. Dan yang kedua, menyiapkan generasi penerus ini supaya siap nanti untuk menghadapi tantangan dan bahkan bisa lebih maju lagi bangsa kita pada waktu mereka memegang tampuk pimpinan.